Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman atau jajal Alhamdulillah ya Hari ini persemayan cabai merah keriting Karismanya Sudah menginjak usia 12 hari setelah tanam Dan bagi teman-teman yang penasaran Seperti apa perkembangannya Yuk kita buka dulu teman-teman ya Setiap pagi usahakan dibuka ya teman-teman Untuk persemayan usia 12 HST sampai 20 HST seperti ini Nah seperti ini teman-teman Untuk persemaian CMK Karisma usia 12 hari setelah semai Bisa teman-teman saksikan Alhamdulillah ya Walaupun ada sedikit ya sekitar 10% yang kena jamur Yang tengah-tengah ini bisa teman-teman perhatikan Ini ada botak sedikit Nah ini yang botak ini yang kena jamur Tapi Alhamdulillah ya empat hari yang lalu sudah kita kocor dengan trichoderma mudah-mudahan untuk yang lainnya selamat teman-teman ya dan sudah kita bisa lihat teman-teman ya pada daunnya sudah bertambah ya ini yang dua ini kan daun akar ya dan sudah ada daun dua ini ciri-ciri sudah ada pertumbuhan yang lebih baik dari sebelumnya teman-teman ya dan Alhamdulillah untuk warna daunnya ini hijau ya biasanya kalau musim hujan menyemai itu daunnya itu kuning teman-teman ya tapi Alhamdulillah setelah kita kocor dengan kalsium plus boron waktu umur 8 hari setelah semai kemarin Alhamdulillah tidak ada yang kuning teman-teman ya normal hijau dan subur untuk sekarang usia 12 hari setelah semai ya teman-teman seperti ini untuk CMK 12 HSS Walaupun ada sebagian yang masih kena jamur ya namanya juga kita menyemai Ada aja pasti yang kena jamur ya tidak mungkin 100% selamat pasti ada aja Cuma kita harus berupaya untuk menyelamatkan yang tidak kena jamur teman-teman ya Dan salah satunya 4 hari kemarin itu waktu umur 8 hari setelah semai Kita sudah kocor dengan trichoderma cair teman-teman ya Dan juga kita kocor dengan pupuk organik juga Nah Alhamdulillah teman-teman ya Untuk saat ini masih bisa dibilang ini bagus ya Perkembangannya sekitar 90% normal lah Kalau untuk seperti ini ya Karena yang kena jamur cuma sedikit Bisa teman-teman saksikan masih terlihat normal ya Masih hijau untuk 12 HSS dan untuk yang di besek ini, kalau untuk yang jarang-jarang seperti ini memang benihnya juga admin tabur jarang ya teman-teman ini kan sisa dari yang di keranjang itu nah teman-teman ya untuk hari ini admin akan share ke teman-teman semua nggak bosan-bosannya untuk update irigasinya teman-teman ya jangan lupa kalau kita mau melakukan penyiraman baik pagi hari ataupun sore hari outputnya ditutup teman-teman ya Nah sekarang inputnya kita buka, teman-teman. Ya, kita isi dengan air. Ini langkah ini harus dilakukan apabila kita akan melakukan pemupukan. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, ini yang admin share beberapa waktu lalu: drip irigasi sederhana, teman-teman. Ya, nyaman sekali. Nah, ini untuk yang di keranjang, kita tinggal isi air saja di bagian pinggirnya. Secara otomatis, air akan ke tengah merendam perakaran. Benih cabai, teman-teman, dan ini nyaman, teman-teman. Ya, mudah sekali kita untuk melakukan penyiraman tanpa merubah tekstur tanah, teman-teman. Ya, bisa teman-teman saksikan, airnya sudah ada mengalir, dan setelah itu kita buka, teman-teman. Ya, outputnya dan hasilnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat, ya, permukaan tanahnya tidak berubah sama sekali. Ya, oke, mantap. Ya, untuk yang di besek ini juga kita buka irigasinya ya teman-teman ya. Kita buka, kita keringkan lagi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemupukan. Nah, seperti ini teman-teman. Kering sendiri dia ya, teman-teman. Oke. Ya, usahakan dikeringkan teman-teman ya. Untuk irigasinya. Kalau kita mau melakukan pemupukan teman-teman ya. Sekitar setengah senti lah kita sisakan di bagian paling bawah ya. Paling dasar. Nah, teman-teman, untuk pupuk ya. Sebetulnya tanaman itu tidak dipupuk juga tumbuh, teman-teman ya. Tidak dikasih JPT juga tumbuh. Tapi, kita kan menanam ini untuk hasil akhir yang kita cari, teman-teman ya. Nah, hasil akhirnya kita tentu menanam itu tujuannya untuk dijual dan untuk menghasilkan. Nah, kita akan gunakan pupuk ya walaupun di persemaian yaitu NPK 16 2 sendok, teman-teman ya. Untuk 10 liter air. Ingat ya, NPK 16 2 sendok untuk 10 liter air itu ilmu daging teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum pernah memupuk. Persemaian, lakukan dosis ini, NPK 16 2 sendok per 10 liter air untuk usia persemaian 12 hari setelah semai atau 15 hari setelah semai. Oke teman-teman. Untuk selanjutnya, sekali lagi ya, kalau kita mau bagus, ya kita harus pupuk, ya walaupun di persemaian. Nah, kali ini Armin akan menggunakan kalsium nitrat dari Merauke, teman-teman. Ya, tapi tidak banyak, teman-teman, kalsium nitratnya kita kasih setengah sendok saja. Tujuannya, kenapa kita pakai kalsium nitrat? Tujuannya supaya kalsiumnya cepat diserap tanaman, dan di dalam kalsium ini ada nitrat, ya, teman-teman. Dan nitrat itu dibutuhkan bagi semua tanaman. Untuk masa pertumbuhan, nah, untuk selanjutnya kita juga perlukan ini magnesium sulfat, teman-teman, ya yang mana di dalam magnesium sulfat itu ada magnesium dan ada sulfur, teman-teman ya. Dan sulfur ini dibutuhkan untuk tanaman cabe ya, tanaman yang agak keras ya, seperti cabe, terong ya. Tomat juga butuh ya sulfur dan magnesium. Dan ini kita kasih sedikit dulu untuk dipersemaian teman-teman ya. Kasih dulu setengah sendok untuk magnesium sulfatnya. Tujuannya apa, Min? Dikasih magnesium supaya fotosintesisnya lebih cepat, teman-teman. Ya, lebih sempurna kalau teman-teman mau mencoba baca-baca saja di kemasan. Ya, di kemasannya itu ada tulisannya magnesium itu untuk mempercepat proses fotosintesis, teman-teman. Ya, kalau untuk yang di organiknya itu asam amino seperti itu, teman-teman. Ya, iya, teman-teman. Lalu kita aduk semuanya ya Jangan khawatir teman-teman Semua pupuk yang admin gunakan saat ini Ini adalah pupuk super cepat teman-teman ya Fast release ya Cepat istirahat tanaman Cepat larut dalam air teman-teman Dan ini ilmu daging bagi teman-teman Yang mau memupuk persemaian gunakan pupuk-pupuk yang fast release seperti ini ya yang cepat-cepat seperti ini bisa juga teman-teman menggunakan ganda silde atau ultradap ya teman-teman tambahkan NPK dengan ultradap juga juga boleh ya teman-teman untuk memupuk persemaian usia 12 hari setelah semai nah ini sekali lagi kita sharing ya ini drip irigasi kita ya kita seperti ini dalam proses pemupukannya lebih nyaman, lebih praktis dan tentunya lebih cepat, teman-teman ya. Kita tinggal masukkan saja ke pinggir-pinggirnya saja, teman-teman ya, untuk pupuknya. Ini udah jelas tidak akan mengganggu daun ya, teman-teman ya. Karena daunnya tidak akan tersiram oleh pupuk yang kita kocorkan, teman-teman. Memang bisa sih, teman-teman ya kita siram gitu ya di bagian daunnya lalu setelah kita siram dengan pupuk kita siram dengan air tapi itu tentu beresiko kalau kita tidak cepat-cepat menyiram dengan air bersih nah tapi kalau dengan langkah ini ya ini akan 100% aman ya admin bisa jamin 100% aman kalau kita melakukan pemupukan seperti ini karena pupuk fokus pada tanah ya bukan pada daun dan batang teman-teman ini sekedar sharing aja semoga menambah wawasan teman-teman semua dalam bertani teman-teman ya Oke teman-teman untuk sekali lagi ya untuk admin ingatkan ke teman-teman semua Kalau mau melakukan pemupukan usia persemaian Usahakan pupuk yang pas rilis ya yang cepat diserap tanaman Dan juga kalsium itu wajib ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan rumus yang lain bisa ya NPK 16 2 sendok Ultradap 1 sendok itu juga bisa diaplikasikan pada persemaian dan itu bagus ya ultra itu kan fosfat dan nitrat ya teman-teman jadi cocok juga untuk persemaian oke teman-teman seperti ini tips dari maman adaja channel untuk mempercepat pertumbuhan persemaian cabe di usia 12 hari setelah semai semoga CMK ini akan selamat sampai finish, sampai bisa kita jual dan mendapatkan harga yang bagus. Teman-teman, mohon doa restunya ya. Oke, teman-teman, seperti itu sharingnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.